Us. Ya. Gudel Jakarta kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ijing, selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, hari Jumat, ya, tanggal sampun? Tanggal 14 Juli. Tanggal 14 Juli persiapan keberangkatan menuju ke Jakarta. Saya kebetulan pakai unit Toyota Hiace. Toyota Hiace tahun 2019. Long trip ya, 5 hari, selama 5 hari Jakarta Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah barangnya cukup lumayan banyak ya. Kebetulan bawa rombongan 4 keluarga. Ya ada sekitar 13 orang ya. Alhamdulillah. Ya rencana nanti saya full tol ya, via Solo. Tol Solo langsung ke Jakarta ya. Semoga perjalanan lancar untuk hari ini. Ya jadi cukup lumayan 5 hari. Tripnya 5 hari sampai tanggal 18. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendirian ya, single factor ini nanti.
pagi alhamdulillah selesai sholat Jumat ya di res area 456. Sekarang jam 1. Kita lanjut perjalanan menuju Jakarta ya. Bismillahirrahmanirrahim. YouTube konten $100. Lumayan $100. Iya. Kengki 15.000 ya paling. Kira kira itu setengah ya. Iya. Bisa menang wae. Nanti nggak video nih tak. Bis mini nek niku ketane. Bukan iki. Wah, berdarah-darah wis iki. Wah, iki penumpang. Guling-guling, bisa guling. Kota Sari. Negorono ya. Kok duwi nang kae. Parkiri nggak bisa haluannya truk. Jadi pintu keluarnya nggak lancar ya. Hanya karena mobil Innova parkir sembarangan. Ya kebetulan sampai di rest area 130 ya, Tol Cipali. Di habis sholat maghrib ya, sholat maghrib ini mau lanjut perjalanan. Pintu keluar tol sempat tertutup ya, ada yang parkir sembarangan, mobil Innova parkirnya sembarangan, macet. Guys, kebuka. Paling ujung mereka angin truk nih ngajeng belok kiri. Ini parkir kiri jalan karena jalan. Parkir kiri jalan. Kiri jalan. Nggih. Pas tikungan. Nah, niku rak belok kiri ngaten. Buntute saya keri. Innovane putih. Kurang lurus paling ya. Niki lho parkir tadi kene iki, mboten dilebetke mriko. Rame kan ngono apa
Bapaknya orang kalangannya tuh kiri kau nih kau mobilnya terus gini. Sampai di Oyo Pasar Baru Inn ya, Hotel Oyo Jakarta. Masih nunggu ya, nggak tahu ya ada sesuatu kah. Sekarang jam 9:30 ya, jam 9:30 malam. Ya sebenarnya perjalanan cukup lancar ya, hanya saja tadi berhenti beberapa kali ya, berhenti 4 kali cukup lumayan, tapi sudah sampai alhamdulillah. Waktunya untuk istirahat ini ya, ternyata pindah hotel ya, pindah hotel. Jadi di hotel yang tadi di Oyo itu kamarnya diambil yang lain ya, padahal kemarin sudah pesan, hanya saja memang belum DP ya, belum bayar, karena memang bayarnya di sesampai di hotel istilahnya sudah pesan kamar, tapi karena kita datangnya sudah malam, kamar hotelnya sudah diambil tamu yang lain. Nah, kita berada di Hotel Redos ini ya. Ini ada di Jalan Gajah Mada. Cuma lumayan. Ini